Staf RSD Dr. Subandi Jember mengenakan baju adat daerah saat bertugas Selasa 16 Agustus 2022. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Para staf RSD Dr. Subandi bekerja dengan mengenakan baju adat sejak Senin 15 Agustus. Kegiatan ini akan diteruskan sampai Jumat 19 Agustus 2022. Dari pantauan Tada Today TV, para staf tidak hanya mengenakan baju adat daerah. Ada pula yang memilih mengenakan kostum pejuang kemerdekaan. Bahkan ada yang sengaja membawa senjata bambu runcing. Meski berpakaian adat, pelayanan di Rumah Sakit Dr. Subandi tetap berjalan lancar. Para pengunjung justru merasa terhibur. Namun tetap saja ada yang terkejut. Ocha, salah seorang pengunjung, sempat kaget saat pertama kali masuk rumah sakit daerah Subandi. Sebab ia melihat suasana rumah sakit tidak seperti biasanya. Seru banget ya kelihatannya, soalnya kan belum pernah ada tuh hal seperti ini. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Menurut saya ini merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan kepada masyarakat terkait perjuangan-perjuangan para pahlawan saat sebelum kemerdekaan. Seru banget sih. Tadi ada kebaya ya, terus ada pakaian orang-orang lain juga yang bisa menunjukkan para pahlawan, sekaligus ada bambu runcing juga, karena kan bambu runcing salah satu senjata yang digunakan oleh para pahlawan untuk melawan para penjajah. Iya benar, sempat kaget, soalnya kan biasanya putih-putih loh, kok pakai kayak gini ya, ini apakah mereka benar-benar petugas kesehatan atau gimana gitu. Sementara Wakil Direktur RSD Subandi Jember Wiwik Supartiwi menerangkan bahwa seluruh karyawan dan tenaga medis memang diinstruksikan untuk mengenakan baju adat. Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa kegiatan yang meliputi itu adalah satu kegiatan permainan tradisional, kemudian base custom untuk yang mempunyai kostum terbaik baik itu perorangan maupun beregu, kemudian juga ada donor darah pada saat dari kesehatan nasional dan dari ulang tahun Asamika Subandi, kemudian juga ke Taman Makam Pahlawan, kemudian juga ada lomba yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka kesehatan nasional, keroncong, para keroncong yang merupakan ciri khas dari Rumah Sakit Subandi yang dulu skalanya wilayah RSD, sekarang kita tingkatkan insya Allah skala nasional. Ini yang mungkin menjadi ciri khas di Rumah Sakit Subandi, dan mudah-mudahan dengan COVID yang semakin mereda ini, kita berupaya bisa membangun lagi kebersamaan melalui pertemuan yang juga tetap mengacu pada protokol kesehatan. Silakan besok kalau mau bergabung untuk melihat pada 17 Agustus dan permainan tradisional di sana yang menghadirkan dan melibatkan tim beregu dari unsur medis, para medis atau perawat dan seluruh tenaga penunjang yang ada di Rumah Sakit Subandi. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV.